Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin jelaskan mengapa PSI bersama Kaesang harus diwaspadai di pemilu 2024. Diketahui Partai Solidaritas Indonesia, PSI, resmi menunjuk putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi. Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Keputusan itu diputuskan saat Kopdarnas PSI pada Senin, tanggal 25 September tahun 2023, malam. Cuma 2% waktu. Ya, namanya pemilu kan kompetisi. Siapapun yang hadir di dalam kompetisi, terutama Mas Kaesang, kita tahu lah. Bapak Jokowi, itu ya semua harus waspada, jangan sampai suara PKB keambil. Ada kekhawatiran dong? Enggak khawatir, cuman ya hati-hati. Adapun sebelumnya, Kaesang Pangarep menanggapi pernyataan bakal calon wakil presiden, bacawapres, dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meminta mewaspadai terpilihnya putra bungsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Karena mau gimana pun kan ya, kita lihat kemarin di 2019, berapa kemarin? 1,89. Masa pas pada dengan 1,89? Soalnya kan backingan Mas Kaesang kan Pak Jokowi. Dari tadi ngomong. Sabar. Untuk sekarang backingan saya cuma istri saya.